Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sama balik kitab kita ni. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Kita masuk dalam bahagian ketiga. Kedudukan Al-Mahdi sebagai akidah ditinjau daripada perspektif Al-Hadis. Jadi macam-macam lah. Mengaku Imam Mahdi ni lah. Bani Al-Aqam dia pun kait dengan Syekh Suhaimi dia lah. Begitu juga dengan Loni pun teori konspirasi dia. Anak Raja Jordan ke. Jadi Imam Mahdi lah. Macam-macam lah. Nama pada walaupun nama lain lah. Banyak lah setiap tahun dia pernah berlaku di Mekah ni, pernah ada pemberontakan lah. Bawa bendera panji hitam dia tu. Memberontak pada tahun 17 dah. Sehingga perai kot lah di masjid Mekah ni. Jadi ramai jadi menggunakan Al-Mahdi ni, hadis Al-Mahdi ni untuk mengaku sebagai Imam Mahdi lah. Dan pernah berlaku juga dipanggil Imam Mahdi di Maghribi ke mana dah. Mengaku sehingga membunuh banyak lapar dia dah. Mengaku Imam Mahdi juga. Tak apalah, kita baca dia. Okey, pendahuluan dah. Antara kejadian hikmah Allah SWT, hikmah Allah dalam pemberitaan tentang seseorang manusia utama yang akan muncul pada satu zaman. Ada orang mendakwa sebagai orang yang dijanjikan itu. Itu masalah pakat mengaku berlaku dah. Al-Arqam pun ada kait dengan Al-Arqam yang biar dah. Ada kait dengan sama ada dia atau pergi tunggu orang lain dah. Daripada kumpulan tarekat dia dah. Ada orang yang mendakwa sebagai orang janjikannya itu. Selalu pula fakta-fakta tentang orang itu dipensongkan. Banyak berlaku. Kadang-kadang orang berlaku di Jumaat Tabligh pun ada unsur dia. Terus sebut dia. Sehingga pecah dua. Jumaat Tabligh ni pecah dua dia. Hak di Karachi ni. Selagi hak di Nizamuddin ni. Jadi berebut apa. Ada kata kentunggu Imam Mahdi lah apa ada setengah tu buat kepimpinan ketua baru dah. Tu pun ada masalah juga. Tak apa, yang pentingnya banyaklah berlaku masalah kisahnya tunggu Imam Mahdi lah, mengaku Imam Mahdi dah. Akibatnya sesuatu yang terang dan jelas bertukar menjadi kabur dan berada dalam teka-teki yang memerlukan masa agak lama untuk dipecahkan lah. Kedatangan Rasulullah SAW adalah salah satu perkara yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada umat terdahulu. Janji itu diterangkan dengan jelas sehingga mereka mengenali Nabi ini. Seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Yahudi ni kenal Nabi lah. Tok-tok guru dia kenal Nabi ni macam kenal anak sendiri lah. Tanda-tanda kenal Nabi telah ada pada Nabi Muhammad SAW. Namun dengan adanya orang berani memasukkan fakta-fakta mengenai baginda SAW, ditambah pula dengan kemunculan Nabi-Nabi palsu, bukan sedikit pengorbanan yang dicurahkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang mulia dalam usaha meyakinkan manusia tentang kerasulan baginda SAW. Jadi, walaupun setara begitulah, orang alu kitab ni tok-tok guru dia tahu detail pasal Nabi SAW, tapi kerana ada pemesongan fakta ni, ada orang mengaku Nabi palsu, ada orang macam-macam lah, sehingga menimbulkan keraguan, sehingga Nabi kena berhempas pula, bukan main usaha untuk mengembali ke keyakinan umat pada manusia bahawa Nabi SAW itu sebenar-benar Nabi dah. Turun Nabi Isa AS ke bumi pada akhir zaman adalah salah satu janji tepat daripada Rasulullah SAW melalui banyak hadis-hadis dengan begitu terperinci sekali. Sehingga orang yang pelajari hadis akan memutuskan bahawa tentu tidak akan ada orang yang akan mendakwa dirinya sebagai Isa Al-Masih. Tak akan mengaku, oh ni aku Nabi Isa, akulah Isa Al-Masih dan tak boleh. Pasal ada kedetilan. Namun sejarah membuktikan sudah berapa ramai isu-isu palsu berlalu dengan lipatannya tak? Belah-belah begitu pun. Banyak juga mengaku Nabi Isa dah. Ni hak ajar apa agama baru ni banyak juga. Dia kata dia ni roh Isa masuk ke tubuh dia dah. Ajaran Kristian ni banyak ajaran Kristian baru muncul ke agama macam agama baru dah. Sebabnya dia terima berasa macam terima wahyu lah dah. Tak tahulah saya tak iblis mana dah. Jadi berasa macam terima wahyu sehingga dia mengaku dia ni ada roh Nabi Isa lah apa sehingga timbulnya agama baru dah. Demikian juga dengan Al-Mahdi yang termasuk salah satu alamat hampir kiamat. Diberitakan oleh Rasulullah SAW tentangnya dengan pemberitaan yang tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Sepatutnya.
Apatah lagi dakwaan palsu daripada mana-mana pihak sekalipun nak mengaku ni Nabi Rajab bernama Muhammad bin Abdullah Negama juga anak raja Jordan, eh, nama lain itu. Nama berapa agaknya bilangan orang yang mendakwa dirinya sebagai Al-Mahdi di sepanjang sejarah umat Muhammad SAW? Ramai mana mengaku Imam Mahdi ni? Ramai. Ya dulu bukan baru ni. Hak 200-300 hijrah ada dah. Mengaku Imam Mahdi ni. Tidak dapat dipastikan yang pastinya ramai tampil orang yang menafikan langsung kewujudan dan kemunculan Mahdi. Di samping orang yang mengaku Imam Mahdi ramai. Ada juga. Di kalangan ulama sendiri pun ada yang tolak kemunculan Imam Mahdi ni. Ada juga antara mereka ulama yang tolak Imam Mahdi ni. Mengapa mereka menafikan sesuatu yang terbukti berdasarkan hadis-hadis mutawatir ni? Mutawatir maknawi lah. Eh, so, banyak hadis cerita ni. Ni cerita gini, cerita ni. Tapi si Imam Mahdi belaka. Tapi ada kenapa ada ulama yang tolak ni? Eh, adakah dia terkeluar daripada ahli sunnah, sesak kau, kafir dah. Eh, ulama sendiri ni ni. Sesuatu yang sudah disepakati sebagai salah satu akidah ahli sunnah wal jemaah. Tentu sekali mereka punya alasan tersendiri. Kenapa lah siapa ulama ni tu? Macam-macam lah tuduh tu tak? Liberal lah, akhlani pun lah. Liberal lah. Tapi tak tulis Islam, tak tulis Islam. Bro, dipanggil liberal lah. Dr. Yusuf kata dia dipanggil akhlani pun lah. Liberal lah, jenis guna pelajar bebas, mengikut mereka lah. Tapi tidak kata Islam liberal lagi. Tapi, hak Malaysia apa hendak sebut liberal, Islam liberal. Dah, serupa nak tak semaya lah, boleh buat dosa ke apa tak? Tak dosa. Merujiah, macam merujiah sebenarnya. Ada pula timbul dia tuduh yang Abu Hanifah ni merujiah. Padahal merujiah tu perbiasa biasa. Nah, orang ngaji hadis merujiah di sunnah. Bukan merujiah seperti merujiah hak kata sesak kafir tu, hak kata tak semaya pun tak apa, zina pun tak apa dah. Semaya dengan zina serupa je dah. Nah, tak sok siapa tahap tu dah. Tapi fitnah berlaku lah. Nah, mesti ada alasan tersendiri lah kenapa benda kadang-kadang ulama ni ditolak Imam Mahdi ni. Nama alasan sebenar adalah faktor utama yang mendorong setiap orang yang menafikan perkara ini dengan iringan sangka baik kepada mereka adalah ya, kita sangka baik dah. Ramai umat Islam yang sesak barak dengan konsep Imam Mahdi ni, Al-Mahdi ni. Ramai sesak barak. Syiah kes Imam Mahdi ni sesak barak juga dah. Nak tunggu Imam Mahdi mentazar dia. Kita ni masalah ni, ha, Bani Tamim tu. Tanah Melayu pula dah. Panji dari timur, tanah Melayu dah. Panji dari timur, tanah Melayu. Tamim tu Tamim, tu Bani Tamim tu tanah Melayu. Ngaguk kau sini lah. Padahal Tamim ni Bani Tamim terkenal. Di negara Arab, zaman Nabi lagi terkenal. Ramah keturunan dia deh. Di Arab Saudi ni ramah dia. Raja Arab Saudi pun keturunan Bani Tamim. Syekh Muhammad bin Wahab pun Bani Tamim deh. Lepas tu, raja-raja, alah, buku nikah kahwin ni tak capur bau ni. Biar Bani Tamim ni, asal Bani Tamim memang ramah dah. Seluruh dunia ramah dah. Pemerintah-pemerintah negara Arab, raja kota agapa tu pun Bani Tamim dah ada keturunan Bani Tamim juga deh. Itu hak Nabi kata yang akan ada kaitan dengan penolong. Jangan dikira ada kaitan dengan Imam Mahdi kot ni. Leh. Tapi negara kau orang Melayu, tanah Melayu. Tamnya tu mengaguk ni. Ramai orang sesak barat ke Imam Mahdi ni. Sebab itu kadang-kadang ada setengah ulama tu, eh, berat ni orang ni mengaku Imam Mahdi ni, sesak pula tau. Tarikat ni mengaku di Imam Mahdi ni. Leh. Orang ni mengaku Imam Mahdi sampai buat KJA kerana Imam Mahdi ni. Orang yang menunggang agama menunggang Imam Mahdi dah. Menunggang konsep Imam Mahdi ni siapa buat KJA dah. Al-Arqam dulu tak sampai tahap tu dah. Nah. Orang terpesong hati sudah mendapat peluang untuk mendakwa dirinya sebagai Al-Mahdi dah. Nah, akhirnya ia sesak. Jadi sesak masalahnya ni. Sekiranya konsep Al-Mahdi itu sendiri dibuang terus daripada pemikiran umat, sudah tentu tidak ada lagi punca penyakit yang membahayakan umat ini dah. Pakak mengaku Imam Mahdi dah tunggu-tunggu dah. Teori konspirasi hak biasa entah lah mereka bom dia ke apa ni kait nak agama kait ni memang ada dia ada teori konspirasi Abu Ibadah tu tokoh reka apa putih lah dah hak sebenarnya Imam Mahdi ni macam-macam lah dah ngaguk kau sih sebabnya kisah ada unsur percaya Imam Mahdi ni. Sesungguhnya kita tidak menafikan adanya penyelewengan tentang hakikat Al-Mahdi. Kita tak boleh nafi. Sungguh ni. Ramai menang sesak barak ni. Teori konspirasi. Pok-pok teori konspirasi pun nak kait dengan Imam Mahdi. Kita juga tidak menafikan bahawa ramai orang mendakwa dirinya sebagai Al-Mahdi untuk kepentingan peribadinya. Ramai ni. Tarikat-tarikat ramai ni. Namun sebagai Muslim yang menjadikan hadis Rasulullah SAW sebagai penyuluh kehidupannya,
Kita semestinya meyakini bahawa Al-Mahdi itu satu hakikat dalam agama kita yang tidak dapat dihapuskan dan dinafikan semata-mata kerana adanya penyelewengan, adanya golongan yang menggunakan, menonggangnya, menyapa sesat habis masyarakat ni. Doa-doa karu ini pasti menyedarkan kita bahawa memasukkan sesuatu yang bukan berasal daripada agama ke dalam agama adalah bid'ah. Dan mengeluarkan sesuatu daripada agama juga bid'ah. Bukan kias saja kita benda hak tak cerita mengaku Imam Mahdi itu sesat jadi bid'ah. Mengeluarkan imam konsep Imam Mahdi atau hadis-hadis Imam Mahdi pun jadi bid'ah juga dah. Tolak agama pun, menguraikan agama pun bid'ah, menambah keyakinan pertambah-tambah dah. Benda hak Nabi tak cerita tambah juga dah. Imam Mahdi ada syarat tambah-tambah tu pun jadi bid'ah juga. Tolak terus pun bid'ah juga. Orang dikatakan sesat kerana adanya konsep Mahdi. Sesatnya bukan kerana konsep Al-Mahdi tu, tetapi tidak berpandukan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW yang sahih tentang Al-Mahdi. Pakai hadis temuh, pakai juga kadang-kadang rekod tambah lagi bukan hadis pun buat tafsir sendiri tambah-tambah lagi ni. Bani Tamim je tanah Melayu lah macam-macam. Kita percaya jika umat Islam menjadikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih lah tentang Al-Mahdi sebagai panduannya, tentu mereka tidaklah tersasar, terbabas lah. Dan terpedaya dalam hal ini seperti juga dalam hal-hal yang lain. Justru penting kita mengenali Al-Mahdi yang sebenarnya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi ni, terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi sehingga para ulama menganggapnya sebagai salah satu daripada hadis yang sampai ke peringkat tawatur maknawi ni, bukan tawatur lafzi ni. Sebagaimana mengkazaba aliyah muta'ammidan fatiba maq'aduhu min an-nawtu tawatur lafzi ni, lafaz dia pun tawatur. Kalau ni tawatur maknawi, ni cerita lafaz lain, cerita lafaz, tapi semua cerita pasal Imam Mahdi yang banyak sangat beratus ni. Ada antara tokoh hadis yang menyebutkan bahawa bilangan hadis yang menyebutkan tentang Mahdi itu melebihi 50 hadis. 50 hadis, kupu-kupu-kupu hadis ni, hak sahih ke? Hak kuat lah, sikit lah. Hasan ke apa, 50 hadis. Sementara yang lain pula, ada yang mengatakan melebihi 90 hadis selain daripada asal para sahabat ni. Kata-kata sahabat pun ada sebut juga Imam Mahdi. Banyak lah 50 hadis, sampai 90 hadis ni, tawatur maknawi dah. Antara sahabat dan tabi'in yang dipastikan sudah meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi ni ialah pertama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu, Sayyidina Ali bin Abi Talib Abu Talib radhiyallahu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Abu Hurairah radhiyallahu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, Anas bin Malik radhiyallahu, Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Thawban radhiyallahu anhu. Berapa ni? 5 10 12 12 sahabat ni. Ada lagi dah. 12 situ ada lagi. Ada Abdullah bin Haris bin Jazin radha'u, Jabir bin Abdullah radha'u, Abdul Rahman bin Auf radha'u, Huzaifah bin Al-Yamani radha'u, Abu Umar radha'u, Auf bin Malik radha'u, Qurra Al-Muzani radha'u, Ammar bin Syu'aib radha'u daripada ayahnya, daripada datuknya, Ali bin Hilali radha'u, Sa'id bin Musayyib radha'u, Sa'id ni tabi'in, Qatadah radha'u, Qatadah radha'u, Syahr bin Suha Hashab radhahu dan lain-lain. Ataupun rahmatullah alaih lah, rahmatullah alaih lah. Pasal je buka sahabat. Jadi banyak ni. Hadis-hadis yang diriwayatkan ada yang bertaraf sahih, ada yang bertaraf hasan dan ada yang bertaraf daif. Lihat At-Ta'liqus Sahih ala Mishkatul Masabih, jilid 6 halaman 197, karangan Maulana Muhammad Idris Qandahlawi ni. Ta'liq apa? Miskatul Masabih ni Maulana Muhammad Idris Al-Qandahlawi. Sementara tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Mahdi secara terang-terang dan jelas dengan menyebutkan nama atau gelaran Al-Mahdi dalam kitab-kitab mereka pula seperti berikut. Pertama, A. Imam Daud wafat, Imam Abu Daud dah wafat 275 Hijrah. Imam Tirmizi wafat 279 Hijrah. Ibn Majah wafat 273 Hijrah. Abdul Razak bin Hammam bin Nafiq wafat 211 Hijrah. Hakim wafat 405 Hijrah. Imam Ahmad wafat 241 Hijrah. Imam Abu Bakar Al-Bazar wafat 292 Hijrah. Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah wafat 235 Hijrah. Abu Qasim Tabarani wafat 360 Hijrah. Abu Ya'la Al-Mawsuli wafat 307 Hijrah. Dan lain-lain ni. Banyak lagi lah. Rujukan Maulana Muhammad Badri Al-Mirti dalam terjuman As-Sunnah jilid 4 halaman 337. Ini kitab-kitab Urdu saja ni. Ada terjuman As-Sunnah ni. Maulana Muhammad Badri Al-Mirti, nah nama tok guru tu lah.
Di bawah akan diperturunkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang tersebut itu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana agaknya kamu apabila Isa ibnu Maryam turun antaramu dan pada ketika itu imam kamu adalah salah seorang daripada kamu? Ya. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kita hadis al-anbiya bab nuzul Isa bin Maryam ibnu Maryam oleh Abu Hurairah nombor hadis 3449 statusnya sahih hadis Bukhari ya. Jadi Isa turun jadi tu imam itu adalah umat Nabi Muhammad dah. Atau dia kata keterangan imam Mahdi itu dah. Dia jadi tu imam, dia jadi imam Mahdi, jadi tu imam kepada Nabi Isa sekalipun dah. Daripada Jabir katanya Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsil mala haisyan la ya'udduhu adadan. Akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang mengaut harta dengan banyak untuk diberikan kepada orang ramai dan tidak membilangnya sama sekali dah. Yahsil mal haisyan la ya'udduhu adadan. Ia kaut harta bagi orang ramai, maksudnya tidak kupul hartanya, kupul hentak untuk bagi pada orang ramai, orang miskin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Al-Fitan wa Asyratu Sa'ah bab la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul bighairi rajul oleh Jabir bin Abdullah nombor hadis 2113 status sahih ni. Hadis Sahih Muslim kan? Ya. Riwayat Ibn Mas'ud secara marfu' sampai kepada Nabi ni bahawa law lam yabqa minad dunya illa yaumun Natawwalallahu dhalikal yawma hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawran. Sekiranya tidak tinggal kecuali hanya sehari sahaja daripada umur dunia ini neh. Sekiranya neh, bukan sungguh neh. Nescaya Allah Ta'ala akan memanjakan hari itu untuk menghantar kepadanya seorang lelaki daripadaku, daripada ahli keluarga Nabi lah, ahli bait neh, yang mana namanya sama dengan namaku. Alah, nama Muhammad lah nama dia dah. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah lah, nama Imam Mahdi ni. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesamaan sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud kitab Al-Mahdi oleh Abdullah Ibn Mas'ud nombor hadis 4282 status hasan sahih ni. Hadis sahih kuat ibarat. Nah dah. Jadi Imam Mahdi ni namanya Muhammad bin Abdullah, bukan kalau Syiah Muhammad bin Hasan Askari lah. Muhammad juga tapi bin Hasan Askari, ada Hasan lah. Ini Imam Mahdi muntazir Syiah lah, nak tunggu di gua mana dah. Bukan ni. Jadi kita ni ahli sunnah Muhammad bin Abdullah lah. Ada sahih ni. Bukannya anak raja raja apa Husain raja mana? Raja di Jordan lah. Nama lain teguh ni. Okay, Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah." Al-Mahdi itu adalah daripada ahli keluargaku, daripada anak cucu Fatimah. Nah, keturunan asal usilah nah. Hadis riwayat oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab Al-Mahdi oleh Ummu Salamah nombor hadis 4234 status sahih dah. Keturunan Nabi dari segi daripada Fatimah, ada lagi keturunan Nabi hak lain dah. Tapi hak ni cerita hak ni. Ada pada keturunan Fatimah tu Imam Mahdi ni. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minni ajlal jabahati, aqnal anfi, yamla'ul arda qistan wa 'adlan, kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin." Mahdi tu, Imam Mahdi tu adalah daripadaku. Luas dahinya, tinggi dan halus hidungnya. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesaksamaan sebagaimana ianya sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud kitab Al-Mahdi oleh Abu Sa'id Al-Khudri nombor hadis 4285 statusnya hasan, hadisnya hasan. Jadi Mahdi tu daripada keturunan Nabi lah. Dahi luah, halus hidungnya dah, tinggi dan halus hidungnya. Adil dan saksama dah. 7 tahun ni mengetah. 7 tahun mengetah. Tak payah tunggu lah. 7 tahun je mengetah. Jadi kita, kalau dia mari, automatik akan orang Islam akan sokong dah. Tak payah nak tunjuk orang ni dah. Sunan Ali radhiyallahu anhu pernah memandang kepada anaknya Al-Hasan. Seraya berkata, bukan keturunan Husin. Hak Pak Syiah daripada Hasan dah.
Inna bani hadza sayyidun kama samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyikum yushbihu fil khulqi wala yushbihu fil khalqi. Sesungguhnya anakku ini adalah penghulu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ini Al-Hasan. Jadi anak Ali lah, Hasan tu dia adakan jadi sayyid penghulu dia. Daripada keturunannya akan lahir seorang yang dinamakan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Ia akan menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam pada budi pekertinya, akhlaknya lah. Dan tidak akan menyerupainya pada rupa parasnya. Tak serupa rupa paras, tak serupa Nabi lah. Lah, tapi keturunan Hasan bukan keturunan Husain. Husain tu Syiah lah. Hasan itu tolak tepi tu sebabnya Hasan yang beri kepada Muawiyah. Hasan radhiyallahu anhu ni bagi pemerintahan khalifah kepada Muawiyah. Jadi bersatunya umat Islam tak jadi pecah belah sehingga kuat semula kerajaan Islam dah. Jadi Hasan bagi kepada Muawiyah. Jadi marahlah pak Syiah, dia tak beri jadi keturunan Hasan. Jadi imam 12 dia buat turun kepada Husain tu. Anak cucu Husain pula dah. Sedangkan Imam Mahdi sebenarnya pada keturunan Hasan lah. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud bab awalu kitab al-Mahdi oleh Ali radhiyallahu anhu, nombor hadis 4290, status hadis dhaif, tapi hadis dhaif ni nah hadis tak kuat. Okey, Abu Daud meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Lau lam yabqa min ad-dahri illa yawmun la ba'athallahu rajulan min ahli baiti yamla'uha 'adlan kama mulat jawran." Sekiranya hanya tinggal sehari sahaja daripada umur dunia ini, pastilah Allah SWT akan menghantarkan seorang daripada ahli rumahku yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud kitab Al-Mahdi oleh Ali bin Abdul Talib, nombor hadis 4283, statusnya sahih, hadis sahih dah. Riwayat Abu Daud sahih, sahih dah. Okay, Abu Daud meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah, fayatihi nasu min ahli Makkah, fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu baina ar-rukni wal maqami wa yub'athu ilayhi ba'thun min asy-Syami." فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين ركني والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعث فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعملوا في الناس بسنة نبيهم sallallahu alaihi wasallam yulqi al-islam bi jiranihi ila al-ardi fayalbathu sab'a sinin thumma yatawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun qala Abu Daud qala ba'dhum an Hisham 9 sinin qala ba'dhum 7 sinin. Akan berlaku perselisihan ketika matinya seorang khalifah. Ketika itu akan keluarlah seorang penduduk Madinah lari ke Mekah. Lalu ia didatangi oleh penduduk Mekah. Mereka mengeluarkannya dengan memaksa lalu berbaah kepadanya. Jadi mati tu raja ke pemerintah ke khalifah ni. Tak tahu siapa dia. Lagi-lagi baah kepada seseorang itulah. Akan dihantar kepadanya untuk menentang satu pasukan tentera dari Syam. Nak lawan dia ni. Tentera itu ditelak oleh bumi di satu kawasan pada pasir antara Mekah dan Madinah. Oh, nak telak pada pasir antara Mekah dan Madinah tu. Nak telak dah. Daripada Syam masalahnya. Lepas tu dia, apabila perkara itu dilihat oleh orang, ia akan ditangi oleh Abdul Syam dan beberapa kumpulan dari Iraq untuk berbaah kepadanya. Orang tengok gitu, keramat ni pakat pergi baah. Daripada Iraq. Kemudian muncul seorang pemuda dari Quraisy, bapa saudara sebelah ibunya daripada Qabilah Kalb, yang akan menghantar tentera untuk menentang orang itu, Al-Mahdi dia. Pemuda dari Quraisy nak lawan dia ni. Tetapi tenteranya Al-Mahdi dapat mengalahkan mereka ni. Kerugian bagi orang tidak menyaksikan harta ghanimah Qabilah Kalb. Banyak doa ni. Harta rampasan perang. Dia Al-Mahdi akan membahagikan harta ghanimah itu dan beramal mengikut sunnah Nabi mereka dalam kalangan manusia. Ketika itu Islam tersebar dengan luas sekali dia. Dia dah akan merentah Islam selama 7 tahun. Kemudian wafat dan jenazahnya disembahyangkan oleh orang Islam.
Abu Daud berkata setengah perawi meriwayatkan daripada Hisham 9 tahun, setengah perawi pula meriwayatkan 7 tahun. Ini begitu ni. Hadis rekod kali Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab Al-Mahdi oleh Ummu Salamah, nombor hadis 4208, status hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif ni. Tirmizi berkata kepada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya qala khashina an yakuna ba'da nabiyyina hadasun fasa'alna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fi ummati al-mahdiyyah yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an zaidun ash-shakku qala kuna wa ma dhaka qala sinina qala fayaji'u ilayhi rajulun fayaqulu ya mahdiyyu a'tini a'tini qala fayahsi lahu fi thawbihi mastata'a ay yahmilahu qala abu isa hadha hadithun hasanun wa qad ruya min ghairi wajhin an abi sa'id an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa abu as-siddiq an-nakhi ismuhu bakr ibn amr ma qala bakr ibn qais kuna bakr ibn qais. Kami bimbang akan berlaku suatu fitnah sesudah kewafatan nabi kami, kerana itu kami bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menjawabnya, Nabi Muhammad SAW berkata, sungguhnya dalam kalangan umatku ada Al-Mahdi. Nah, Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Pembawa petunjuklah. Ia akan muncul. Dia hidup selama 5 tahun, 5 ataupun 7 ataupun 9. Zaidlah yang ragu. Berkata Abu Said, kami pun bertanya, apakah dimaksudkan dengan 5, 7 ataupun 9 itu? Rasulullah SAW menjawab tahun. Nah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, orang datang kepadanya seraya berkata, wahai Mahdi, berikanlah pada saya. Maka dia dapat mengaut harta dengan tangan dan diisi ke dalam kain orang sebanyak yang termampu di bawahnya. Dia bagi harta banyak, melimpah ruah. Hadis direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, kitab Al-Fitan an Rasulillah SAW, oleh Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nombor hadis 2232, statusnya sahih hasan, hadis hasannya. Okay, nah. Seterusnya Ibn Majah dah. Hadis Ibn Majah belum. Ibn Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya iz aqbala fityatun min bani Hashim falamma ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighrawraqat 'ainahu wa taghayyara lawnuhu qala faqultu ma nazalu nara fi wajhika shay'an nakrahuhu faqala inna ahlu baitin ikhtarallahu lana al-akhirah 'ala ad-dunya wa inna ahla baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan hatta ya'tiya qawmun min qibalil masyriki ma'ahum rayatun sudun fayas'aluna al-khayra fala yu'tawnahu fayuqatiluna fayunsaruna fayu'tawna ma sa'alu fala yakbalunahu hatta yadafa'uha ila rajulin min ahli baiti fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka dhalika minkum falyatihim walau habwan 'alal salji. Ketika kami berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah beberapa orang anak muda daripada Bani Hashim. Apabila mereka dilihat oleh Rasulullah SAW, berlinanganlah air matanya, air mata Nabi, dan berubahlah air mukanya. Langsung kami bertanya, kenapa kami lihat pada wajah Tuan, wajah Nabi lah, sesuatu yang Tuan tidak senangi? Maka Rasulullah SAW menjawab, kami adalah ahli keluarga yang Allah SWT pilih untuk kami akhirat melebihi dunia. Sesungguhnya ahli keluargaku nanti akan menghadapi berbagai-bagai ujian, pengusiran dan penghalauan sehingga datang daripada pihak timur bersama mereka bendera-bendera hitam. Inilah panji hitam, kata dia, bendera hitam ni. Kena usir, kena halau dia, sehingga datang dari pihak timur dengan aku Melayu dah. Kau Melayu dengan aku, mana tahan Melayu dah. Mereka meminta kebaikan tapi tidak diberikan. Maka mereka berperang sehingga dapat kemenangan, lalu diberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka minta, tetapi mereka tidak mahu pula. Sampailah mereka berikan bendera itu kepada seseorang pemuda daripada keluargaku. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesaksamaan, sebagaimana mereka penduduk dunia memenuhi dengan kezaliman. Sebenarnya itulah. Sesiapa yang sempat bertemu dengan mereka, maka hendaklah ia datang kepada kumpulan itu walaupun dengan mengesok di atas sarjana. Merangkak, apa? Mengesok di atas sarjana. Hadis direkodkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, kitab Al-Fitan bab Sunan Ibn Majah ma'al khuruj al-Mahdi oleh Abdullah, nombor hadis 4082, statusnya dhaif. Hadis dhaif ni lah, hadis dhaif ni. Ini banyak orang guna ni, buat ujian. Panji hitam ke apa dah.
Dan timur tu mengaku orang Melayu pula dah. Macam-macam lah dah. Ibn Majah juga meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mahdiyu minna ahlal baiti yuslihu Allahu fi lailah." Mahdi tu, Imam Mahdi tu adalah daripada ahli keluargaku. Allah SWT akan melayakkannya hanya dalam satu malam lah. Jadi bawah semalam itu pakai jadi khalifah lalu. Ada rekod kali Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah kitab Al-Fitan bab Khuruj Al-Mahdi oleh Ali bin Abi Talib, nombor hadis 4800, statusnya hasan. Hadis hasan Ibn Majah. Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju rajulun yuqal lahu As-Sufyani fi umq Dimashq. Dimashq wa ammatu man yatba'uhu min kalbin. Fayaqtulu hatta yabqura butunan nisa wa yaqtulu as-sibyan fayatajma'u lahum qaisun. Fayaqtuluha hatta la yamna'u dhanabu tal'atin wa yakhruju rajulun min ahli baiti fil harr. Fayablughu Sufyani wa yufiya ila jundin min jundihi fayahzimuhum fayasiru ilayhi Sufyani biman ma'ahu hatta idza sara bi bayda'a min al-ardi khusifa bihim fala yanju minhum illa al-mukhbiru anhum." Nanti akan keluar seorang yang dipanggil Sufyani dari tengah Damsyik. Sufyani ni tengah-tengah Damsyik, daripada tengah Syria lah. Mana orang baca masa perang Syria dulu, ada orang baca hadis gini ke. Kebanyakan yang mengikuti mereka adalah kabilah Kalb. Dia akan membunuh orang sehingga membelah perut perempuan dan membunuh kanak-kanak. Kau bunuh habis orang dah, Sufyani ni. Maka berhimpullah kabilah Qais untuk menentang mereka. Kabilah Qais dikalahkan sehingga tidak tertinggal tidak tinggal seorang pun daripada mereka. Habis kabilah Qais ni kalah ni. Tak tahu ada kait dengan bahasa Asak ke apa ni. Ketika itu keluarlah seorang daripada ahli rumahku di Harrah. Ahli keluarga Nabi lah. Keturunan Nabi daripada Harrah. Mereka berita kemunculannya akan sampai kepada Sufyani, maka Sufyani dan bala tenteranya pergi untuk memeranginya. Tetapi ia seorang pemuda dari rumahku dapat mengalahkan mereka semua. Akhirnya Sufyani itu sendiri berangkat dengan bala tentera untuk menyerangnya. Di satu padang pasir mereka ditelan oleh bumi dan tidak terselamat seorang pun daripada mereka kecuali seorang yang menceritakan tentang mereka sahaja. Ada seorang yang cerita. Terlelan ke bumi. Hadis direkodkan oleh Al-Hakim dalam Musnad Hakim kitab Al-Fitan wal Mulahim nombor hadis 8601. Nak tak cerita sahih kuat setang mana. Hakim meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya akan berlaku fitnah yang mana daripada fitnah itulah lahir manusia sebagaimana lahirnya emas di lombong. Ujian ni perang tak perang macam-macam, last sekali baru timbul dah orang hebat ni. Gitulah adat rasam dunia ni dah. Kalau kita main lembek handset main handset homo jadi alim ni. Jadi hebat. Jadi orang yang diuji dengan hebat, barulah dia akan jadi hebat dah. Masuk jauh banyak kali dah. Macam Perdana Menteri kita ke apa nak jadi hebat tu, kerja tak berhenti tu. Ada uji yang banyak lah. Begitu juga tokoh-tokoh hebat seluruh dunia. Bukan sekadar ceramah saja. Jadi hebat, dia kena ada uji yang banyak lah. Oleh itu, janganlah kamu memaki penduduk Syam. Tetapi makilah orang yang zalim daripada mereka. Penduduk Syam ni bukan semua penduduk Syam dah. Orang zalim di kalangan mereka kerana dalam kalangan mereka ada abdal. Ni pun ada wakujuh ni lah untuk wali abdal tu dah 40 lah gapo dah. Masalahnya tak sahih lah dah. Allah SWT akan melepaskan hujan ke atas mereka sehingga menenggelamkan mereka dan mereka menjadi lemah sehingga mereka dapat dikalahkan oleh musang-musang. Musa boleh kalah mereka dah kerana banjir kuat dah. Ketika itu Allah SWT akan menghantarkan seseorang daripada keluarga Rasulullah SAW bersama 12,000 tenteranya jika mereka sedikit dan 15,000 jika mereka banyak. Tanda di atas alamat mereka ialah amt. Gapo tak ada nak? Mereka akan berperang di bawah 3 panji-panji dan dilawan oleh tentera di bawah 7 panji-panji dia. Setiap panglima yang memimpin tentera di bawah tiap-tiap panji itu tamatkan kerajaan. Berebut nak jadi kerajaan. Mereka akan berperang kemudian akan dikalahkan. Bukan gapo kan nak meretoh nak jadi ketua. Kemudian Allah SWT akan melahirkan seorang daripada keturunan Bani Hashim. Dengan itu Allah SWT mengembalikan kemesraan kehidupan penuh hikmat nikmat kepada manusia. Jadi baik berlaku dah. Maksudnya mereka terus berada dalam keadaan itu sampailah keluar dajjal. Dia amin gapo dajjal boleh timbul dah. Jadi tak sudah minta nak cepat-cepat lah Imam Mahdi gapo dah. Metak lepas Imam Mahdi main dajjal pula. Jadi kita tanda akhir zaman sungguh lah.
Mustadrak Hakim halaman 503 ni. Dalam riwayat ini, walaupun tidak disebutkan nama dengan jelas, tetapi daripada riwayat Sayyidina Ali Radhahu juga dikemukakan oleh Abu Daud, jilid 2, halaman 232. Dan Tirmizi, jilid 2, halaman 16. Ada disebutkan nama atau gelaran orang yang diutuskan oleh Allah SWT itu dengan jelas. Nah, ada lain cerita dengan jelas lah. Nak berhenti mana kita? Wih, tak mana Ustaz berhenti? Okey. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ni keturunan Nabi yang kira alim lah. Nah, tapi bukan jalur itulah Hasan Husain. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, katanya kami pernah berada di samping Ali radhahu. Lalu ada seorang bertanya beliau tentang Al-Mahdi. Nah, Imam Mahdi lah. Maka Sayyidina Ali radhahu berkata jauh. Kemudian dia melipat jarinya 7. Lipat jari 7 dan berkata dia akan keluar pada akhir zaman ketika mana seseorang yang berkata Allah SWT, Allah SWT, Allah Allah lah, Allah SWT menghimpunkan satu golongan yang bertumpukkan seperti awan. Allah SWT memersekutukan antara hati-hati mereka. Jadi baik sama-sama Islam dulu dah. Mereka tidak takut pada siapa pun dan tidak gembira dengan siapa pun. Dia masuk menemui mereka. Seramai bilangan ahli badar lah, sikit yang mula dah. Orang dahulu tidak mendahului mereka dan orang kemudian tidak mendapat kedudukan mereka. Bilangan mereka juga seramai pengikut Talut yang menyeberangi sungai bersamanya. Tok Amal mana ni? Mustadrak Hakim jilid 4 halaman 504. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi bumi tidak dipenuhi dengan kekejaman dan kedarakan. Jadi kunjung yang belakang puai, zalim, muamak, pemuda. Kemudian keluarlah daripada rumahku orang yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Rumahku di rumah keturunan Nabi lah, al-baik Nabi. Dan kesaksamaannya, adil dan saksama. Sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi dengan kezaliman dan kedurhakaan. Zalim, bunuh dan macam-macam. Dan hadirkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak Hakim bab ma'ahadis Abdul Razak oleh Abdullah bin Mas'ud. Dua ayat yang sama dalam Sunan Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah. Walaupun nama atau gelaran tidak disebut dengan jelas dalam hadis ini, namun ulama hadis memasukkan hadis ini dalam di bawah bab Al-Mahdi juga dah. Imam Mahdi juga bab. Okey, para pensyarah hadis juga mengatakan yang dimasukkan dengan orang itu dalam hadis itu adalah Imam Mahdi lah. Okey, para pensyarah hadis juga menyatakan yang dimasukkan dengan orang itu dalam hadis itu adalah Al-Mahdi. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, haddasna Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub, qala haddasna Muhammad bin Ishaq Al-Saghani, qala haddasna Amr bin Asim Al-Kilabi, qala haddasna Imran bin Al-Qattan, qala haddasna Qatadah an Abi Nadrah, an Abi Sa'id, qala Rasulullah SAW, Al-Mahdiyu minna ahlal bayti, ashummal anfi aqna ajla, يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما يعيش هكذا وبسط يساره وإسماعيني من يتمينه المسبحة والإبهام وقعد ثلاثة. Al-Mahdi itu adalah daripada kalangan kami ahli baik, keturunan Nabi ahli baik dah. Hidungnya muncung bengkok, mancung bengkok dah, mancung bengkok. Jadi ni putih lah, maksudnya jadi macung. Dahinya luas. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesaksamaan sebagaimana dunia sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Dia hidup selama ini sambil membangun Rasulullah SAW membuka jari sebelah kiri dan dua jari sebelah kanan. Itu jari telunjuk dan jari tengah dan melipat 3 jari daripadanya. Nah. Maksudnya 7 hari, 7 tahun. Nah. Hadis rekodkan oleh Hakim dalam Mustadrak Hakim nombor hadis 8,670. Okay, daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah SAW bersabda dah, yanzilu bi ummati fi akhir zamani bala'un syadidun min sultanihim lam yusma' bala'un ashaddu minhu hatta yadhiqa anhumul ardu ar-rahmatu wa hatta yamna'ul ardu jawran wa zulman la yajidul mu'minu malja'an yaltaji'u ilaihi minaz zulmi.
Fayab'atsullahu 'azza wa jalla rajulan min 'itrati yafayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat zulman wa jawran yarda 'anhu sakinus sama'i wa sakinul ardi la tadakhirul ardu min badriha sya'an illa akhrajathu wa las sama'u min qatriha sya'an illa sabbahu Allahu 'alaihi midraran ya'ishu fiha sab'a sinina aw thamanit aw tis'in. Bala akan menimpa umat ini sehingga seseorang tidak akan mendapati satu pun tempat perlindungan daripada kezaliman. Benuh kezaliman, pembunuhan kezaliman lah. Ketika itu Allah SWT menghantar seseorang daripada keturunanku, seorang daripada keturunanku, daripada ahli rumahku. Keturunan Nabi lah. Allah SWT akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesaksamaan. Sebagaimana sebelum itu bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Penghuni langit dan penghuni bumi senang dengannya. Langit tidak akan menahan titisannya sedikit pun lah. Berkat lah masa itu hujan sama lah. Malaikat akan dicurahkannya melimpah ruah. Bumi tidak akan menahan sedikit pun airnya. Malaikat akan dikeluarkan sehingga orang yang hidup berkata, kalaulah orang yang sudah mati ada bersama-sama mereka, dia akan hidup dalam keadaan itu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun sahaja dah. Hadis direkodkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Sahin Nil-Hakim bab hadis Imran bin Husain oleh Abi Sa'id Al-Khudri nombor hadis 8438 statusnya sahih. Nah, diriwayatkan daripada Ibnu Sirin daripada Abi Jalal. Nah. Diriwayatkan daripada Ibnu Sirin daripada Abi Jalal. Katanya fitnah akan berlaku, kemudian akan disusuli oleh fitnah yang lain pula lah. Uji perang gapo ni fitnah ni dah. Fitnah biasa ni perang. Fitnah yang kemudian lebih hebat daripada fitnah yang sebelumnya lah. Bagaikan cemeti disusuri mata pedang. Kena bedak, kena pedai pula. Kemudian berlaku pula satu fitnah yang lain. Ketika itu tidak ada satu pun perkara yang diharamkan oleh Allah SWT melainkan dihalalkan. Kemudian manusia akan berhimpun pada orang yang paling baik antara mereka ialah seorang yang tandanya akan datang kepadanya dengan mudah, dengan sendirinya apa yang berlaku. Ketika mana dia berada di rumahnya. Perai-perai hadis ini semuanya siqah. Masalah Abdul Razak, Jilid Sulah, halaman 372. Daripada Jabir bin Abdullah katanya ada seorang imam akan memimpin pada hari akhir zaman nanti. Dia tidak mengira membilang wang yang diberikan pada orang ramai tetapi mengaut wang untuk diberikan pada mereka. Kupu wang untuk beri pada rakyat lah. Musnad Abdul Razak jadi sebelah halaman 372. Hadis ini sahih. Maulana Habib Rahman Azami dalam hasyiahnya menulis bahawa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazar dan Muslim daripada Abi Said dan Jabir. Hadis sahih dah. Walaupun hadis ini mauquf kepada sahabat, tapi ulama hadis sepakat mengatakan sesuatu yang tidak dapat ditanggapi dengan kias diceritakan oleh sahabat adalah menyamai hadis marfu' atau dikira sebagai hadis marfu' juga. Sahabat kalau sahih, kata-kata tu, walaupun dia tak sebut Nabi berkata, maksudnya benar daripada Nabi dah. Sahabat tak akan mengajar benda-benda ghaib, benda-benda ghaib ni melainkan dia dengar daripada Nabi. Apalagi jika dilihat hadis ini ada diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' juga. Meskipun tidak disebutkan nama atau gelaran dalam hadis tersebut, tetapi tindakan Abdul Razak, Muslim dan lain memasukkan hadis ini dalam bab kemunculan Al-Imam Al-Mahdi, maka ia menunjukkan bahawa lafaz imam yang dimasukkan dalam hadis ini adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi lah. Diriwayatkan daripada Ali bin Abdullah bin Abbas katanya, Al-Mahdi tidak akan muncul selagi tidak terbit sesuatu tentang matahari, sesuatu tanda bersama matahari. Mahdi tak akan timbul lah, muncul selagi tak terbit sesuatu tanda bersama matahari ni. Musnad Abdul Razak ni sebelah halaman 33 ada kedok dah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubashirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati 'ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, fa yamla'u al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman, wa yarda 'anhu sakinus sama'i wa sakinul ardi, wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin ghanan." فلا يحتاج احد الا احد فينادي مناد من له في المال حاجه قال فيقوم رجلا فيقول انا فيقال له ائتسادنا اسادنا يعني الخازنه فقل له قال لك المهدي اعطني قال فياتي السادنا فيقول له فيقال له احسني اهتني فيحتني اهتسي فيحتسي فاذا اهرزه قال كنت اجشع امه محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم قال فيمكث سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في الحياة أو في العيش بعده. Aku berikan khabar gembira. Ini kata Abu Sa'id Khudri ya.
kata Rasulullah bersabda lah, aku berikan khabar gembira kepada kamu tentang kemunculan Al-Mahdi. Nabi kata dia, dibangkitkan dalam kalangan umatku ketika berlakunya perbezaan dalam kalangan orang ramai dan juga gempa bumi yang banyak ni. Banyak gempa bumi yang satu. Lalu dia akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan. Sama kata lah. Sebagaimana bumi dipenuhi sebelum itu dengan kejahatan dan kezaliman, penduduk langit menyukainya. Begitu juga penduduk bumi pun suka. Dia akan membahagikan harta secara selamat, secara adil. Lalu seorang bertanya baginda, apakah maksud selamat? Baginda menjawab, sama rata antara manusia. Adil lah. Baginda bersabda, Allah akan memenuhi hati-hati umat Muhammad SAW dengan kekayaan. Keadilannya akan merata hingga penyuru disuruh agar menyuru dengan berkata, siapakah yang ada keperluan terhadap harta? Lalu tidak ada seorang pun manusia yang bangun berdiri kecuali seorang lelaki. Lelaki itu berkata, berikanlah pada perbendaharaan penjaga. Katakan padanya, sesungguhnya Al-Mahdi menyuruhku agar aku berikan harta kepadamu. Lalu penjaga itu berkata kepadanya, aku ambil dengan tangan. Hingga setelah dia membawakannya ke kamarnya, ke biliknya dan menyimpannya, dia pun menyesal dan berkata, aku adalah umat Muhammad yang paling rakus. Dia terima. Orang lain tak seterima belakang pemberiannya. Adakah kecukupan mereka telah melemahkan aku dan? Lagi dia bersabda, lalu dia memulangkannya kembali tanpa menerima sedikit pun juga dan. Lalu dikatakan kepadanya, sungguhnya kami tidak akan mengambil sedikit pun apa yang telah kami berikan. Hal itu berterusan hingga 7, 8 atau 9 tahun. Keadilan dah, sama rata kaya berlaku dah. Kemudian tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan selepas itu, atau baginda bersabda, atau tidak ada lagi kebaikan hidup selepas itu dah. Lepas Imam Mahdi meninggal ke kampung, sengsara, fitnah pula dah. Itulah dunia, akhir berputar-putar dah. Saya rasa sekat ni dulu lah pula. Kita sambung lepas ni lah. Panjang lagi perbahasan dia. Wallahualam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.